Kita harus segera membangun perlindungan, teman-teman. Sebaiknya sekarang kita ikat parasutnya ke sepeda itu. Kerja bagus, Tim. Ini akan menjaga kita tetap aman dari badai. Terima kasih kau sudah mengambil resiko untuk menolong kami. Kau yang terbaik. Sejujurnya ini tidak membantu. Karena lihatlah kita masih harus diselamatkan. Aku harus mencari cara untuk memperbaiki ponsel ini. Dan segera menghubungi Nano. Dia bisa menentukan di mana kita berada. Dan aku hanya perlu meminta sistem operasinya. Menyesuaikan ulang perangkat lunak satelitnya. Dan mendorong fungsi lokasinya. Dan setelah itu, oho, masih tidak berfungsi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Akhirnya, aku mengirimkan pesan untuk minta bantuan. Semoga mereka melihatnya dan mengirim orang untuk menolong kita. Tampaknya kita harus menunggu lama sampai seorang datang menolong kita. Aku dengar sesuatu. Kurasa mereka datang. Aku tidak dengar apapun. Mungkin ada pasir di telingamu, Obaid. Atau mungkin ada pasir di otakmu, Obaid. Seperti yang kau lihat, tidak ada orang di sini sejauh puluhan kilometer. Salim! Salim, itukah kau? Siapa dia? Ini sepupuku, Turki. Lihat, kau bilang tidak ada orang sejauh puluhan kilometer, tapi sepupumu datang. Kenapa dia bisa di sini? Bagaimana kau menemukan kami, Turki? Aku mendeteksi sinyal bahayamu di sini. Bagaimana kau bisa ke sini, di tengah-tengah badai? Aku takut ketinggian. Mereka kembali. Hai semuanya. Ibu, ayah, cepat kemari. Kakek senang kalian kembali dengan aman. Itu bagus. Apa yang ingin kalian lakukan? Ke pantai? Terlalu banyak pasir di sana. Apa yang ingin kalian kunjungi? Kami ingin pergi ke taman air! Ini akan jadi hari terbaik dalam hidup kita. Kita harus naik wahana terbesar, tertinggi, paling menakutkan dan menegangkan yang ada di taman air ini. Hey, ya, ayo kita naik ke wahana besar, tinggi dan menakutkan. Seperti yang ini. Ayo, kita bersenang-senang semuanya. Iya, ini hebat sekali. Benar kan, teman-teman? Sejujurnya, wahana ini luar biasa. Ya, ya ampun. Ayo, kita lakukan lagi. Ayo. Tadi itu apa? Itu membosankan. Aku serius. Apa itu tadi? Jujur, aku merasa itu seru dan cukup cepat, Salim. Ingat, bahkan anak kecil ada di depan kita. Iya, kita ingin menaiki wahana menakutkan. Ya, sangat menakutkan. Baiklah, tunggu. Biar ku cari wahana yang lain. Ayo kita coba ke kolam ombaknya. Ya, ayo ikuti aku lewat sini. Astaga, ini luar biasa. Oh,
itu besar sekali. Ini menakjubkan. Salim, permainan apa ini? Lihat sini, ada es krim gratis. Es krim? Di mana? Mana es krim gratisnya? Katakan. Mulai sekarang. Tetapi... Tidak mau. Aku tidak mau naik wahana ini. Pokoknya aku tidak mau. Teman-teman, tolong aku. Teman-teman. Kemana Obaid? Dia pasti menuruni tangga. Jadi hanya tersisa kita bertiga ya? Oh, andai aku pergi dengan Obaid. Aku yakin dia sedang asyik makan es krim yang lezat saat ini. Atau tertidur di kolam arus. Siapa yang mau duluan? Salim? Apa kau mau mencoba duluan? Apa? Aku? Kau mau mencoba duluan? Ayo silakan. Hei, jangan Salim. Kau tidak perlu melakukan ini. Tidak. Aku ingin sekali. Jangan menghalangi. Tidak apa jika kau tidak mau. Kita bisa turun bersama. Terima kasih semuanya. Apa kau tahu? Kurasa aku bisa melakukannya sekarang. Aku tidak takut lagi. Apa kau berubah pikiran? Kau yakin soal ini? Baiklah. Dengar, kami duluan agar kau bisa melihat betapa mudahnya ini. Kau tidak keberatan? Kalau begitu sampai bertemu di bawah, Salim. Terima kasih, sepupu. Akhirnya, kau masih di sini, Salim. Aku rasa kau sudah lama sekali di atas sini. Aku menunggu giliranku. Aku naik sekarang. Jangan lakukan, Salim. Aku tidak sengaja terpleset. Dan itu... Menakjubkan, itu luar biasa. Iya, itu sangat luar biasa. Aku senang kalian suka. Ayo teman-teman, kita naik lagi. Oke, kita naik lagi ya. Tidak mau, aku tidak mau melakukannya lagi. Oh, ayolah, ayolah Obaid, kita bersenang-senang. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka berada di kolam anak-anak. Masuk!
Bagus, Obaid. Aku juga selesai. Bagaimana denganmu, Mansur? Belum, sebentar lagi. Apa kau mau memberitahu apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin meningkatkan chip makro nano ini. Dengan peningkatan ini, dia akan terlihat lebih baik dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Dan dia bisa terbang juga. Apa? Itu luar biasa. Menakjubkan. Bagaimana keadaanmu, Nano? Senang sekali, senang sekali. Robot yang bisa terbang? Nano, kau temuan terbaik yang pernah ada. Cepat, Mansur, cepat. Selesai. Ada dua hal lagi yang harus kukerjakan. Dan chipnya sebentar lagi siap untuk dipasang. Aku akan segera mulai dengan mematikan Nano. Sampai jumpa sebentar lagi, Nano. Dah, selamat tidur. Sekarang aku harus... mengambil minuman. Obaid, mau ambilkan minum? Tidak, terima kasih. Minumanku ada di dalam tasku. Obaid, jangan sentuh apapun sampai aku kembali ya. Ya, tenang saja. Aku tidak akan sentuh apapun. Obaid? Hah? Kau tidak menyentuh apapun, kan? Tentu saja tidak. Gawat. Semua baik-baik saja, Obaid? Iya. Sekarang waktunya untuk Nano versi kedua. Nano versi 2, siap untuk bertugas. Halo Nano, bagaimana keadaanmu? Aku merasa baik. Aku merasa baik. Chip baru telah diaktifkan. Aneh, kenapa suaranya berubah? Iya, dan ada apa dengan matanya? Ada apa ini? Tampaknya aku bisa terbang. Tapi apa? Ini bisa terbang juga? Tidak! Hei, kau! Aku tidak mengerti kenapa sikapnya seperti ini. Seperti dia mungkin kena semacam virus di dalam sistemnya. Kita harus mematikannya. Tidak ada yang bisa mematikanku sekarang. Kembalikan bukuku! Apakah buku sekolah ini juga bisa terbang? Tidak, tidak. Jangan berani-berani. Jangan kau lempar jamu itu keluar. Apa yang terjadi? Tolong aku! Hei, sedang apa kalian di sini? Keluar. Tidak bisakah kalian lihat aku bekerja? Hai semuanya, apa kalian mau bermain? Tidak. Tolong aku! Robot terbang, anak terbang. Robot terbang. Apa yang dibicarakan, Pipi? Aku mohon, tolong turunkan aku, Nano. Kembalikan buku PR-ku! Kita harus hentikan dia. Habislah kita!
Halo, anak-anak. Ya, halo. Hai, Ibu. Ibu taruh kuenya di sini agar kau bisa memakannya nanti. Tidak, Nano. Tolong jangan. Oh, baik. Seharusnya kau minta izin dulu sebelum memakan kuenya. Itu ulah Nano. Aku tidak tahu apa maksudmu, Obaid. Obaid, berbohong itu tidak baik. Sekarang bersihkan dirimu. Aku minta maaf, tapi... jujur saja, kue ini enak sekali. Obaid, kau membuat kekecewaan apa? Bagaimana kabar kalian semua? Obaid, apa kau suka kuenya? Mariam, apa kau melihat nasiku? Aku harus di bandara 10 menit lagi. Bagaimana ayahmu bisa pergi ke bandara tanpa ini? Jangan, Nano. Ayahku akan terlambat. Salim, lepaskan selangnya dari kerannya. Ayo cepat. Mansur, kau juga hebat. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku butuh bantuan. Cepat tarik selangnya. Salim, Obaid. Kembalikan kuncinya ke ayahku, dan kita harus segera bergegas. Ayo! Baik, anak-anak. Sampai jumpa. Sampai nanti. Hah? Ternyata chipnya kena jus. Bagaimana bisa terjadi? Aku tidak percaya kau melakukan semua ini, Obaid. Bukankah sudah kubilang jangan sentuh apapun? Aku tidak menyentuh apapun. Minumanmu? Aduh! Maafkan aku, Mansur. Itu tidak sengaja. Tapi lihat sisi baiknya, kita dapat kuncinya lagi. Itu benar. Tapi kuharap Nano bisa kembali berfungsi dengan normal. Nano versi 2, siap untuk bertugas. Bagaimana keadaanmu, Nano? Aku merasa baik. Terima kasih, Mansur. Terima kasih. Kau tidak akan memecahkan apapun atau terbang membawa buku PR seorang, kan? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, Salim. Nano, kau tahu cara memperbaiki sesuatu, bukan? Iya. Dengan peningkatan baru ini, aku yakin aku bisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Masuk! Masuk! Masuk!
ini penemuan terbaikku sejauh ini. Ini pasti akan merevolusi bidang sains saraf. Satu-satunya hal yang harus kulakukan adalah... Oh, ya! Oh! Oh! Wah! Tidak! Oh. Ha! Siapa kau? Siapa aku? Halo, Pali! Keren sekali! Huh? Apa itu? Keren! Wow. Coba lihat itu! Hmm? Apa itu? Hei, apakah itu proyek baru yang Bapak kerjakan, Pali? Aku tidak yakin. Apa fungsinya? Entahlah. Bapak ingin kami mencobanya, lihat apa hasilnya? Baiklah. Bagaimana kalau burger? Jika kita naikkan sampai 9, lalu angka 5 di sini. Ya. Bagaimana kalau pizza? Dan yang ini sampai penuh. Bagaimana kalau shawarma? Baiklah, sekarang kita harus mencari tahu apa fungsi dari tombol ini. Teman-teman, aku lapar. Aku punya 3 pilihan untuk kalian. Burger, pizza, atau... Obaid, kau tidak apa-apa? Kau bicara pada aku. Siapa kau? Siapa aku? Siapa Obaid? Tolong aku! Tolong aku! Tidak. Jangan bergerak. Bergerak kemana? Jangan bergerak. Aku tidak tahu aku di mana. Kenapa aku di sini? Dari mana asalku? Atau shawarma? Jadi mau yang mana? Ayo, aku tidak punya banyak waktu untuk memutuskan. Itu penghilang ingatan. Ayo kita mainkan alat itu. Hei, kau yang di ayunan. Dengarkan, mulai sekarang ini tamanku. Mengerti? Semuanya cepat pergi. Kurasa mereka sudah bosan. Sekali lagi ya. Teman-teman, kenapa aku ada di sini? Bagaimana aku kemari? Teman-teman? Teman-teman? Teman-teman, lihat di sana. Apa itu pencuri? Di museum. Kita harus hubungi polisi. Salim, cepat keluarkan ponselmu. Ingat rencananya. Saat kalian mendapatkannya, kalian akan kembali ke jendela. Lalu ucapkan kata sandinya, lalu aku menjemput kalian. Oke, bos. Kalian ingat kata sandinya, iya kan? Siapa aku? Kau bos, sang bos. Ya, aku tahu siapa aku. Aku memberitahu kalian kata sandinya, yaitu siapa aku. Itu kata sandinya. Oh, benar. Sekarang, jika kalian ingin aku tetap di sini, apa kalian ingat apa kata sandinya? Aku belum pernah melihatmu. Itu benar. Baiklah, ayo kita mulai. Mereka bilang mereka segera ke sini. Itu bagus. Artinya tugas kita selesai. Sekarang kita hanya perlu menunggu polisi. Itu yang harus kita lakukan, iya kan? Mansur, kau tahu aku berani bertaruh dia pasti ada kaitannya dengan semua ini. Kami mendapatkannya. Ulangi, kami mendapatkannya. Cepat kalian ke jendela di bawah. Ucapkan kata sandinya dan temui aku di luar. Baiklah, bos. Siapa kau? Siapa aku?
Itu kata sandinya. Aku segera ke sana. Apa maksudmu siapa? Kau tahu siapa aku? Aku belum pernah melihatmu. Teman-teman, semua baik-baik saja kan? Siapa aku? Baiklah, aku datang. Tetap di tempatmu, bos. Tunggu, maksudku... Aku belum pernah melihatmu. Sudah cukup. Kau mau kemana? Kenapa kau cuma berdiri di sana? Cepat bergerak. Kita harus pergi dari sini. Gawat. Mansur? Mansur, serahkan alatnya. Kau siapa? Kenapa harus kuserahkan? Apa ini? Ada saksi mata. Tangkap mereka. Mansur, mereka melihat kita. Siapa Mansur? Sikapmu aneh. Cepat serahkan alat itu. Sikapku aneh? Lalu bagaimana kau bisa yakin bahwa ini dirimu? Siapa kau? Jadi itu dia. Baiklah. Siapa kau? Kenapa tangkap. Kau berdiri saja? Tangkap mereka. Tangkap siapa? Berikan! Sini! Saksi matanya. Itu yang ku bilang. Tangkap mereka. Penemuan yang hebat. Ini akan membuatku kaya raya. Tapi hanya jika aku menyingkirkanmu. Lari! Mansur! Berhenti berlari! Hei kalian! Aku tangkap kalian! Di mana aku? Museum? Anak-anak menyebarkan itu! Sebaiknya aku pergi dari sini! Aku hampir menangkapmu tadi! Di mana aku? Kau bicara padaku? Sudah kuduga kaulah pelakunya. Sekarang kau akan membayarnya. Akhirnya, itu geng Budget Diamond. Kalian semua ditahan. Sekarang kau tahu persis bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu. Kau benar. Itu membuatmu melakukan hal yang sangat aneh. Hei, apakah kau tahu siapa lagi yang bertingkah lebih aneh dari biasanya hari ini? Kau tahu? Aku mungkin tidak banyak tahu. Satu hal yang pasti. Kau pria yang sangat tampan, Pak Ali. Aku bisa menatap bayanganmu setiap hari.
keluarga unit sosial yang paling penting. Agar kalian memahami dan menghargai apa yang orang tua lakukan untuk kalian, kalian akan berada di posisi mereka. Dengan membawa anak ayam ini pulang, merawat dan menjaga mereka selama satu hari penuh. Yeay! Luar biasa! Lalu kalian bisa menulis laporan pengalaman ini. Beruntung sekali, kalian berdua tepat waktu untuk melihat telurnya menetas. Itu akan jadi pengalaman berkenalan yang unik. Oh. Hebat. Aku rasa tugasku ini tidak akan terlalu sulit. Wah, menjadi orang tua tidak mudah. Entahlah, tidak terlalu sulit bagiku. Dia mengikutiku kemana aku pergi. Coba lihat. Ini mudah sekali. Ini akan jadi tugas yang sangat menarik. Tetapi aku juga membuat sesuatu yang lebih menarik lagi di rumahku. Tolong kalian perhatikan ya, pistol sinar ini akan sangat berguna dalam memberantas kelaparan. Saat ku tembak butiran beras ini, maka ukurannya akan membesar menjadi 1000 kali lipat. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Masalah yang ku alami sekarang ini hanya bidikannya. Tapi sudah ku perbaiki, seharusnya kini berfungsi dengan baik. Lihat ini. Gawat. Tadi kau bilang 1000 kali lipat ukuran aslinya. Sepertinya kau masih harus mengerjakan alatnya. Ayo cepat, kita bawa anak ayamnya pergi selagi masih sempat. Ayo cepat. Semuanya naik. Kali ini apalagi yang kalian lakukan? Bagaimana kalian tahu kami di sini? Bercanda, semua orang tahu. Kalian muncul di berita, masuk TV. Baiklah, aku tahu kita bisa memperbaikinya. Aku hanya perlu membalikkan efek pistol sinarnya, dan aku bisa kembalikan ukuran anak ayam seperti semula. Ide bagus jika kau bisa membidik dengan pistolnya. Bertahan! Berapa lama yang kau butuhkan sebelum bisa membalikkan efek pistol sinarnya? Tidak lama. Bagaimana?
bagaimana kalau sekarang? Kembalikan efek pembesarnya. Sekarang? Memperbaiki mekanisme bidikannya. Mansur, ayo! Baiklah! Cepatlah, ayo mulai! Aku harus mengujinya dulu, Obaid. Masalah sains ini, kita tidak boleh menganggapnya remeh begitu saja. Setelah dipikir-pikir, lakukan saja, ayo. Hei, apa ini? Mungkin seharusnya kau mengujinya lagi. Aku tidak ingin menembak di kota lagi sampai aku perbaiki bidikannya ini. Kakek akan mengulur waktunya. Coba kau perbaiki sistem bidikannya. Waktu kita tidak banyak. Dia kembali. Mansur, cari tahu cara memperbaikinya. Atau anak ayam itu akan mengikuti kita selamanya. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini hampir waktunya Karkur makan malam. Hah? Obaid, kau bawa hewan itu. Jangan bawa dia ke dalam mobil ini. Dia pasti ketakutan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Dia terus mengikutiku kemana-mana. Memang begitulah mereka. Jika kau yang pertama kali dilihat, mereka berpikir kau itulah ibunya. Jadi dia mengikutimu kemana-mana? Iya. Dia terus mengikutimu kemana-mana? Iya. Kenapa semua orang menanyakan itu terus padaku? Seperti anak ayam lain yang mengikuti kita seharian ini? Hah? Iya. Iya, seperti anak ayamku yang mengikuti kita seharian ini. Oh! Benar. Kita sudah tahu yang dia mau. Kita harus membawanya ke tanah kosong agar aku bisa menembaknya kembali ke ukuran normalnya. Jadi apa rencanamu? Ayo, kita pergi ke taman. Mansur, kau yakin ingin melakukan ini? Sebenarnya tidak. Aku yakin tidak ingin melakukan ini. Tapi kita harus memperbaiki kesalahan kita, teman-teman. Ayam-ayam, kemarilah. Hei, lihat. Ini yang diinginkan anak ayam ini. Sedikit perhatian. Aku tidak sabar ingin melihat apa isi laporanmu. Laporanku? Aku rasa Pak Ali tidak akan terkejut. Thank you.
Obaid, ayolah, sudah cukup memukul bebeknya. Kita harus latihan untuk turnamen sepak bola 4-4 besok. Tapi sedikit lagi aku sampai level 5. Obaid, tangkap! Maaf. Terima kasih, maafkan kami ya. Andai saja aku mahir bermain sepak bola seperti aku main game pukul bebek. Iya, aku tahu sekarang. Kau baru saja memberiku ide untuk sebuah penemuan yang baru. Bisa. Ayo. Kalian tidak perlu pemanasan. Kalian juga tidak akan keluar sebagai pemenang. Hah, lihat saja nanti. Yeah, ayo. Depan atau belakang? Depan. Tidak belakang, tidak depan, depan, depan. Belakang. Timmu yang mulai duluan. Terki, umpan padaku. Obaid. Usaha yang sangat bagus, Obaid. Ya, kau penendang terhebat. Tapi Pak, teruslah bermain. Tapi kita harus mencetak gol. Lihat, Pak. Di sana ada kucing. Hei, lepas. Hei. Bapak tidak lihat kucing? Oh, kalau begitu salahku. Oke, kiper, tendang. Itu tidak adil. Mereka curang. Ya, istirahat semuanya. Tidak sangka mereka selicik itu. Yang benar saja, aku tidak menyangka mereka tidak dihukum. Aku tidak menyangka aku sehaus ini. Dengar kawan-kawan, bermain bagus dan sportif. Kita masih punya kesempatan untuk menang. Permainan kita belum berakhir. Jadi ayo ke sana dan beri permainan terbaik kita. Ayo, ya, ayo main. Kita pasti bisa.
babak kedua. Caranya ini bisa lebih buruk. Hah? Begitulah caranya. Kita harus bagaimana sekarang? Aku tahu, aku punya ide. Kita pasti memenangkan permainan ini. Bahkan tidak punya pemain cadangan. Jadi seperti ini, Pak. Kira-kira seperti itu saran saya, Pak. Bergantian poin. Tunggu dulu, siapa? Hei, itu pemain penggantinya. Yang benar saja sebuah kaleng. Obaid, kau pakai ini. Kau bisa kendalikan robotnya. Obaid, coba gerakan. Itu benda paling aneh yang pernah aku lihat. Permainan dimulai. Obaid! Iya! Waktu tersisa tinggal beberapa menit lagi. Oh, baik. Iya. Bayangkan saja, Tarik dan timnya bebek karet besar. Hah? Oke, sekarang aku siap. Ayo mulai. Terima kasih. Hei! Umpan aku bebas! Maksudnya robotnya! Bagus sekali, anak-anak! Ayo menangkan! Kita bisa! Kedudukannya imbang. Ayo, kita menangkan kawan-kawan. Sedikit lagi.
Obaid. Oh, aku baik-baik saja. Kita akan melewatkan awal balapannya. Itu mungkin bukan ide yang buruk, karena kalian tidak akan mungkin menang balapan kali ini. Kau kelihatan begitu yakin soal itu? Kita sebut saja itu adalah firasat. Ya, selama semuanya bisa bermain adil, maka itu tidak akan jadi masalah. Oh ya, tentu. Semoga beruntung, Mansur. Dia butuh banyak keberuntungan kalau ingin menang. Jangan diam saja. Lakukan sesuatu. Oke. Jamil. Jamal. Yang di sebelah sana. Oh. Dengarkan saja sedikit dan sampai bannya lepas. Sekarang pasang lagi. Pasang lagi. Ayo pasang lagi. Tapi kukira kita akan... Cepat lakukan. Oh, oke. Tapi kau tidak mengencangkannya dengan baik. Memang seharusnya begitu. Aku tidak tahu. Kalian ingat, ini adalah balapan tim. Kita harus kumpulkan 5 bendera sebelum mencapai garis finish atau nanti kita akan didiskualifikasi. Bukan masalah. Serahkan benderanya padaku. Obaid, kau yang menyetir, aku yang ambil benderanya. Cepat. Kita belok kanan. Belok kanan? Bukan, di depan. Aku mau bilang, kita belok kanan di depan. Aku belum selesai bicara. Bendera satu. Oh, hampir. Siaplah. Sana. Ya, satu bendera lagi. Kita akan segera selesai. Kita harus dapatkan bendera lagi. Hey, es krimku. Sudah aman. Hmm?
Bukan lagi. Tidak. Aku dapat. Injak remnya. Ya, dapat. Papa masih kupegang. Kurasa sekarang aku mulai terbiasa menyetir. Sampai jumpa, kawan. Sayang sekali sampai bertemu di garis finish. Kalian, pecundang. Mereka mulai menyusul. Sekarang bagaimana? Serahkan pada kami. Jack, tolong. Jack, siap. Kunci pas. Kunci pas. Baut. Baut. Penyeka. Penyeka? Cepat, lakukan saja, kawan. Penyeka. Sudah selesai. Ayo, ayo. Cepat, Mansur. Kau pasti bisa. Terima kasih. Rampa itu. Hanya itu peluang kita untuk bisa menang. Kami tidak akan bisa berhasil tanpa kalian. Masuk!
Sekarang kita akan belajar jurus spesial. Namanya serangan kucing. Oke? Begini caranya, anak-anak. Salim, sekarang giliranmu. Bagus sekali, Salim. Sekarang giliranmu, Obed. Kau bisa? Baiklah, usaha yang bagus, tapi masih butuh latihan. Mansur, giliranmu. Itu lumayan bagus, Mansur, tapi kau masih butuh latihan. Itu lebih terlihat seperti kucing buta dibanding serangan kucing. Aku akan giat berlatih dan gerakannya akan menjadi kucing yang hebat. Oh ya, aku mendengarmu, kucing cantik. Terima kasih sudah mau menjaga falafel untuk Bibi sama. Dengan senang hati, Bibi. Bukan masalah. Falafel tidak akan menyusahkanmu, tapi jangan tinggalkan dia sendirian. Ya, baiklah, Bibi. Aku janji tidak akan meninggalkannya. Dia pendiam dan tidak suka jalan-jalan. Oh iya, ada satu kebiasaan aneh falafel. Dia hanya mau makan kue. Kue? Tapi dia kan kucing. Iya, tapi dia hanya makan kue. Jangan takut, falafel. Aku akan menjagamu. Hah? Tidak, jangan, falafel. Hati-hati. Jangan, falafel. Falafel, hentikan. Kau ini, kau kucing yang nakal. Falafel? Hah? Mansur, saat kau siap, cobalah jurus serangan kucing, oke? Bagus, Salim. Bagus. Kesini, falafel. Kemari, falafel. Falafel! Kau kucing nakal. Ayo, falafel, kita kembali ke dalam. Sudah cukup nakalnya. Halo, Syama. Kenapa? Kau kehilangan falafel? Baiklah, kami akan bantu cari. Dia kehilangan falafel, benar kan? Tunggu sebentar, Mansur. Kenapa dia tidak beli falafel saja di kedai? Maksudnya bukan falafel makanan. Kucing bibinya yang bernama falafel hilang. Sekarang sudah jelas, kan? Ayo kita bantu Syama mencari kucing itu. Ayo. Terima kasih kalian datang. Kalian hebat. Aku baru saja menjaganya selama 2 menit sebelum dia kabur. Jangan cemas. Kita akan temukan dia. Kau terakhir melihat dia di mana? Dia melompati tembok itu. Sepertinya aku melihatnya. Ayo kita cari. Falafel! Kita harus memanjat itu untuk menangkapnya. Tidak masalah, akan kulakukan. Kucing suka padaku. Hati-hati, dia suka sekali mencakar. Benarkah? Apa ada yang bisa bantu aku? Falafel, falafel, cepat turun dari situ. Tolong dia, Salim. Cepatlah. Nyari saja, iya kan? Falafel? Tidak. Kita harus bagaimana sekarang?
Ikuti kucing itu cepat. Aku tidak menyangka seekor kucing bisa naik bus. Aku tidak menyangka seekor kucing bisa masuk kantor. Itu konyol. Aku tidak menyangka kalau seekor kucing bisa naik lift. Iya, iya. Kau tidak menyangka seekor kucing naik helikopter. Tenanglah, Obed. Halo, anak-anak. Namaku Abdullah. Ada apa? Kalian baik-baik saja? Gedung ini adalah milikku. Maafkan kami. Aku sedang menjaga kucing bibiku, Falafel. Dan dia kabur dariku. Kami ikuti dia ke arah kota, dan dia menuju ke arah sini. Dan di mana dia sekarang? Di sana. Di dalam sana. Ya, helikopter itu milikku. Jadi aku merasa bertanggung jawab atas keselamatan Falafel. Kita harus mengejarnya. Tapi bagaimana? Helikopternya kan sudah terbang. Helikopter hitamku sudah jauh. Tapi yang merah masih di sini. Kita bisa. Di mana? Ayo kita kejar kucing kalian. Ayo ikuti kucing itu. Aku tidak pernah menyangka sama sekali. Akhirnya bisa mengatakan itu pada pilot helikopter. Ini luar biasa. Helikopter 3, helikopter 3. Ini helikopter 5. Kalian punya penumpang gelap hewan berkaki 4 di sana. Kalian dengar? Tolong kembali ke kantor. Bibiku akan segera tiba di rumahku. Bagaimana kita bisa kembali tepat waktu? Helikopter 3. Kalian dengar? Rencana baru. Kita punya tujuan baru. Sekarang ikuti kami. Oke. Waktu kita 5 menit sebelum bibiku tiba. Sepertinya latihan kita tadi sepadan. Kau memakai jurus serangan kucing untuk menangkap kucing. Bagus, kalian hebat. Sekarang aku harus pergi. Aku ada wawancara radio. Sampai jumpa, Falafel. Terima kasih atas bantuan Anda. Anda baik sekali. Iya, terima kasih banyak. Dengan senang hati. Sekarang kalian bisa lanjutkan. Bawa pulang kucingnya sebelum bibimu tiba. Dia pasti lapar. Ayo kita berikan dia kue. Kue? Kucing tidak makan kue? Iya, dia ini berbeda. Jadi itu sebabnya tingkahnya nakal ya? Dia tidak diberi makanan yang benar. Ayo, kita bawa dia pulang. Falafel, aku sudah pulang. Kau merindukanku? Pasti kau bersikap baik pada Sama. Kuharap semua baik-baik saja, Sama. Kuharap dia tidak merepotkanmu. Tidak. Dia hanya sedikit nakal. Kurasa begitu. Ya, tapi dia terlihat baik-baik saja sekarang. Coba lihat. Mungkin itu karena kami memberinya ikan, bukannya kue. Tunggu dulu, tapi dia suka kue. Iya, itu kurang bagus untuk kesehatannya. Bukan maksudku menganggap Bibi salah ya. Tapi lihat dia. Dia terlihat bahagia. Ya, kau benar, Sama. Dia memang terlihat bahagia. Oke, sebaiknya kita pergi. Terima kasih sudah menjaganya, Sama. Bibi baru dengar di radio, seseorang bicara soal kucing bermain di helikopternya. Kau tidak akan seperti itu, iya kan, Falafel? Coba bayangkan, kalau Falafel bisa bicara, bibimu tidak akan percaya pada cerita kucingnya. Oh, baik. Aku sendiri tidak percaya.
Aku sama sekali tidak suka penerbangan ini. Jangan khawatir, Obaid. Pilotnya ayahku. Kita aman dan semua baik-baik saja. Kepada para penumpang, ini kapten Anda. Dimohon untuk tidak panik. Kita mengalami sedikit cuaca buruk. Kita sesuai rute, pastikan Anda duduk di kursi Anda dan pasang sabuk pengaman. Kau dengar sendiri kan? Sudah ku bilang, tidak perlu khawatir. Ini kapten Anda. Sepertinya cuaca makin memburuk. Kita akan mendarat darurat untuk pemeriksaan keamanan dan perbaikan teknis. Hebat, ayah berhasil mendarat di tengah badai itu. Terima kasih. Ayah harap kalian tidak takut ya. Tidak. Pesawat butuh beberapa jam lagi untuk diperbaiki. Kalian bisa pergi untuk berkeliling di pulau. Tapi jangan jauh-jauh ya. Aku janji tidak akan jauh-jauh. Terima kasih, ayah. Sampai jumpa nanti. Jangan khawatir. Wow. Oh, wow. Hei, kawan, bagaimana kalau kita berayun di sini? Boleh, kau duluan. Giliranmu, Salim. Giliranmu, Obaid. Aku tidak mau. Terima kasih. Ayolah, Obaid. Jangan takut. Kau pasti bisa. Ayo cepat cobalah, Obaid. Ayo. Tidak. Aku tidak mau. Terima kasih. Kalau tidak berayun, kau harus berenang untuk sampai ke sini. Hah? Ayo, Obaid, kita bersihkan. Ayo, cepat. Lucu. Itu tidak lucu. Iya, iya, maaf. Itu tidak lucu. Tapi kau adalah orang paling lucu di dunia yang pernah aku kenal. Tidak, bukan. Aku hanya... Teman-teman, ayo lihat. Kalian semua harus lihat ini. Obaid, berhenti bersikap aneh. Aku tidak aneh. Di sini benar-benar luar biasa. Kalian harus melihatnya. Kau tidak apa-apa, Nano? Aku baik-baik saja, Mansur. Jangan khawatir. Kira-kira terowongan ini menuju ke mana? Tidak tahu. Cuma ada satu cara untuk tahu. Kita harus menjelajahnya sendiri. Ayo, cepat. Itu ide yang bagus. Kami mengikutimu. Oh, wow. Coba lihat itu. Wah. Kalian lihat ini kuil yang hilang. Oh, ya ampun. Di dalam gelap sekali. Bagaimana kita melihatnya? Iya, kita cari tahu. Kau duluan saja, kami di belakangmu. Wow, aku tidak menyangka. Banyak harta karun di bawah sini. Cepat, kita sembunyi. Ayo cepat. Oke. Siapa mereka? Ayo cepat, kita harus ambil sisanya.
Menurutku, mereka itu adalah pencuri. Mereka mencuri semua yang ada di sana. Kita harus hentikan mereka, karena mereka itu sangat licik. Bagaimana kita hentikan mereka? Kesini, tolong aku. Mereka akan mengira kalau kuilnya berhantu. Tidak berhasil. Sepertinya akan lebih baik kalau kita kembali ke pesawat. Benar kan? Tidak, baik. Nanti dulu. Mereka mencuri semua harta karunnya. Dan itu bukan milik mereka. Oke. Jadi kita harus bagaimana? Apa yang kau lakukan, kawan? Aku yakin mereka pasti akan takut. Oh, lihat itu. Kumbang tanduk. Kau benar. Ini adalah spesies langka. Kuletakkan di sini. Itu juga tidak berhasil. Jadi, kita harus apa sekarang? Nano. Beberapa obor itu. Dan di sini juga banyak lumpur, kawan. Lumpur? Iya, percayalah, ayo. Apa? Siapa di sana yang berani memasuki kuil ini? Semua harta itu bukan milik kalian. Beraninya kalian mencuri dari kami. Kalian harus pergi sekarang. Sekarang juga. Bagus, kawan-kawan. Kita selamatkan harta karun kuilnya. Dan mereka tidak akan kembali lagi ke sini. Baiklah, sekarang kita bisa kembali ke pesawat setelah kita bersih-bersih. Aku tidak sabar menceritakan pada ayah semua yang terjadi di sini. Kalian kembali. Syukurlah kalian baik-baik saja. Kenapa? Ada apa, ayah? Para arkeolog ini... Para arkeolog? Iya, mereka arkeolog dari museum ini mengalami kejadian yang buruk. Benarkah? Iya. Mereka tadi di salah satu kuil tertua. Maksudku tadinya kukira itu hanya mitos. Ternyata benar ada, seperti yang mereka bilang. Ya, dan kuil itu dipenuhi barang-barang antik yang harusnya ada di museum. Kami juga sudah punya izin untuk mengambil barang-barang itu untuk tujuan pendidikan. Tapi ternyata kuil itu berhantu. Kami melihat makhluk aneh dari lumpur. Ada 3 dan 1 makhluk kecil yang terbang. Aduh... Tiga makhluk dari lumpur ya. Makhluk kecil yang terbang. Ada yang ingin kalian sampaikan, anak-anak? Aku rasa ada kesalahpahaman, ayah. Apa kalian tahu? Kalian bertiga penjaga kuil paling berani yang pernah ketemui di dunia. Terima kasih. Dan kami minta maaf sudah menakuti kalian. Bayangkan saja. Jika barang-barang antik itu tidak jadi dibawa ke museum karena 3 bocah berlumpur yang berpura-pura menjadi hantu. Masuk!
Jadi, tolong pastikan semuanya tetap bersama. Dan tolong, jangan sentuh apapun, tidak boleh kalian sentuh. Mengerti? Iya, ya, Pak Ali. Oke, kita lanjutkan. Hari ini, kita akan melihat beberapa tumbuhan dan hewan dari era Jurassic. Dengan kata lain, dinosaurus. Itu benar, Mansur. Dinosaurus menguasai bumi sampai sekitar 66 juta tahun yang lalu. Ada pameran baru di sini. Dinosaurus robot. Oh, keren. Jenis apa itu? T-Rex. T-Rex ukuran nyata. Apalagi yang kita tunggu? Ayo pergi. Lihat, Stegosaurus, dinosaurus favoritku. Dan di sini, anak-anak, kalian bisa lihat Triceratops yang perkasa. Terlihat mirip badak ya? Ya, tapi mungkin 3 kali lebih besar. Terlihat ganas, mereka hanya memakan tumbuhan hijau. Hah? Intinya seperti sapi berbaju zirah. Benar. Baju zirahnya melindungi Triceratops dari banyak predator, tapi tidak semua. T-Rex? Oh, ya. Tyrannosaurus Rex, rajanya kadal raksasa. Kita akan melihatnya sekarang. Ayo. T-Rex robot, teman-teman. Ayo. Selamat datang. Tyrannosaurus Rex adalah dinosaurus terbesar pemakan daging di periode Jurassic dan mungkin predator paling ganas yang pernah hidup di muka bumi ini. Oh, raksasa! Ya benar, panjangnya 12 meter dan beratnya lebih dari 7 ton. Kalian tidak ingin bertemu dengan hewan ini saat dia sedang lapar. Sekarang kita bangunkan dia. Oke? Wah, luar biasa. Beberapa giginya sepanjang 5 inci. Wow. Begitu dia menangkap kalian, dia tidak akan melepaskan. Untungnya, gigi ini hanya terbuat dari karet. Seberapa cepat T-Rex bisa berlari, Pak? Kami tidak tahu pasti, tapi kami rasa dia pelari yang sangat cepat. Sekarang ayo kita lihat kakinya beraksi. Ada masalah teknis. Aku butuh teknisi di sini. Lewat sini. Kita kembali nanti setelah diperbaiki. Wah, lihat makhluk ini. Tampak begitu nyata. Kecuali pintu yang di pinggir ini. Hah? Kabel yang terlepas? Wah, karena itulah robotnya mati. Hei, nak. Jangan disentuh. Kalau kita hubungkan kabelnya, bisa kita perbaiki. Mundurlah, nak. Hah? Biar aku yang memperbaikinya. Ini sangat sederhana. Hubungkan saja dengan warna yang sama. Kabel merah dengan merah, dan yang biru dengan biru. Jangan disentuh, anak nakal. Tahu apa yang kulakukan? Lihat, selesai. Oh, tidak. Dinosaurus yang baik. Bapak memberimu hukuman 2 minggu. Jika kau selamat. Mansur, apa rencananya? Akan ku beritahu setelah aku memikirkannya. Semuanya lari! Lihat, cepat sekali. Terlalu cepat. Kita butuh pengawasan dari langit. Cepat cari Obaid. Sekarang kita ke taman. Ayo! Oh.
tidak apa-apa. Selain mengendarai robot dinosaurus yang lepas kendali, semuanya terlihat baik-baik saja. Kenapa kau malah bertanya? Kami di belakangmu. Ayo bertahanlah. Bagaimana aku bisa turun dari robot ini? Aku selamat. Hah? Ya, begitulah. Jarak ke bawahnya tinggi sekali. Terima kasih. Kita masih harus menangkap robot itu dan menghentikannya sebelum ada yang terluka. Apa caranya? Aku belum tahu. Tapi jika kita tidak menghentikannya sebelum dia ke kota, kita dalam masalah besar. Jadi ayo. Aku rasa kita dapat masalah yang besar. Dengar, polisi datang. Aku yakin pasti ada cara untuk mematikan robot ini. Pasti ada tombol mematikannya, kan? Itu dia. Nano, tolong mulai mode pemindaimu. Itu dia. Lihat. Jadi saklarnya ada di dalam? Baiklah. Itu mudah sekali. Maksudku itu tidak mudah. Kita harus mencari cara untuk masuk dan mematikannya. Sebelah sini. Salim, pegang ujung yang ini ya. Obaid, tolong bawa ujung satunya dan ikatkan ke pohon di sebelah sana. Lalu apa rencananya? Kalian akan menunggu di sini. Dan tugasku adalah akan memancing robotnya. Saat aku melewati titik ini, tarik talinya dengan kencang. Kalau begitu baiklah. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Hei, sebelah sini. Dasar kau robot. Hei, sebelah sini. Teman-teman, bersiaplah. Sekarang. Ayo cepat lakukan. Apa yang kau lakukan pada robotku? Apa yang robotmu lakukan pada Mansur yang malang? Kenapa dia lama sekali? Kau berhasil, Mansur! Dia apa? Mana Mansur? Hey! Terima kasih semuanya. Kalian semua ada dalam masalah besar. Aku rasa kau yang dalam masalah besar, anak muda. Dinosaurusmu memakan salah satu muridku. Semua karena kau ikut campur. Kau beruntung. Tidak ada satupun yang terluka parah. Dia benar juga. Kusarankan berterima kasihlah pada anak-anak ini karena telah menghentikan robotmu. Mereka adalah pahlawan. Aku minta maaf. Silahkan kunjungi museum ini kapanpun kalian mau, tanpa perlu bayar. Yeay! Aku ingin sekali memotretnya. Oh ya, Pak Ali, foto kami. Akan segera membawanya keluar. Tapi semuanya bisa lebih lama dengan Sultan.
Kenapa, Ayah? Karena Sultan penyandang autisme. Artinya dia melihat, mendengar, dan merasakan dunia berbeda. Dia berbeda dari kebanyakan orang. Seperti apa? Ya, dia merasa bersosialisasi dan berkomunikasi sangat sulit. Aku belum pernah bertemu penyandang autisme. Itu pasti keren sekali. Apa? Permisi, apakah anakmu ikut ke sini? Tidak. Sultan butuh sedikit waktu untuk terbiasa dengan keberadaan kalian di sini. Oh, aku bawakan sesuatu yang dia suka. Oh, dia suka sekali perahu. Jika kalian semua memainkan ini di kolam, Sultan mungkin mau bergabung dengan kalian. Ayo, silakan coba. Oh. Aku mau coba duluan. Tidak, aku duluan. Aku harap berhasil. Anak itu pasti ikut bermain. Dia punya nama. Akankah dia terlihat seperti kita? Aku penasaran apa dia terlihat berbeda atau lucu. Apa kau mau melihat yang lucu? Lihat cerminan dirimu di kolam. Obaid, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Dia tidak melambaikan tangan. Dia tidak menghiraukanku. Lihat, dia tidak sopan, kan? Tidak, bukan begitu, Obaid. Dia itu cuma berbeda. Dia tidak sopan. Kalau tidak membalas lambaian tangan orang lain, tidak sopan. Tapi kurasa menjulurkan lidahmu kepada orang lain lebih tidak sopan lagi. Tunggu di sini. Permisi, kau pasti Sultan. Aku Mansur. Maafkan sikap temanku yang tadi itu ya, dia tidak berniat begitu. Baguslah. Oh iya, aku punya ini. Tidak. Maaf ya. Mau ikut memainkan perahu kendali jarak jauh? Aku punya robot bernama Nano. Lihat. Halo, Sultan. Baiklah, senang bertemu denganmu. Kami ada di luar jika kau ingin ikut bermain, oke? Lihat perahu yang keren ini. Seru sekali memainkannya. Hei. Ah! Kau merusak perahunya. Lihat, dia memperbaikinya. Ada juga. Tidak, Obaid. Itu mengagumkan. Penyandang autisme bisa memiliki minat yang sangat spesifik tentang suatu hal. Kurasa hal yang paling diminati Sultan perahu. Itu menarik. Bersiap lepas landas. Oke, siapa yang mau naik perahu motorku? Ya! Apa yang terjadi? Sultan tidak suka dengan suara bising. Dan kalian bertiga berisik sekali. Oh, maaf. Oke, ayo kita naik. Nah, ini dia. Siapa yang ingin mencobanya? Mau cepat atau lambat? Untuk kami, tolong cepat. Pegangan ya. Ini luar biasa. Wah, itu sangat menakjubkan.
Itu menakutkan. Sekarang giliranmu. Oh. Siap. Ini seru sekali. Itu hiu. Ada hiu. Tolong. Lumba-lumba. Hah? Oh, ternyata itu lumba-lumba ya. Kau siap? Siap. Talinya. Hah? Hah? Oh, Mansur! Ini tidak baik, tapi setidaknya ini tidak akan memburuk. Ya ampun! Aku aman. Atau mungkin tidak. Ayo cepat cari Mansur. Cepat! Halo, Mansur. Nano, senang sekali bisa melihatmu. Tolong kirimkan koordinatku ke yang lain secepat mungkin. Selesai. Mereka pasti akan menjemputmu. Aku harap mereka bisa cepat. Terima kasih banyak sudah menyelamatkanku. Apa itu wajar? Badainya mendekat dengan cepat. Kita harus kembali ke pesisir. Tenang saja, kita akan segera pulang. Ini untukmu. Ini bisa meredam suara. Dan ini akan membuatmu merasa nyaman. Nyaman kan? Mayday! Ayo cepat keluar dari sini! Kita harus bagaimana? Bagus sekali, Sultan. SOS. Apa yang dia lakukan? Itu SOS. Di sana. Aku ucapkan terima kasih sudah menyelamatkanku di luar sana. Kalian sangat berani. Dan terima kasih banyak untukmu, Sultan. Maaf, aku lupa. Baiklah, semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa! Sebaiknya kita pergi. Iya, benar. Hari yang seru. Iya, terima kasih. Ya. Aku sama sekali tidak menikmati badai itu. Aku senang sekali pengetahuan dan kemampuan Sultan bisa menyelamatkan kita. Oh, jangan lupa peredam bisingmu. Tenang saja, Sultan boleh menyimpan barang itu. Kurasa dia lebih membutuhkannya daripada aku. Kau memang anak yang baik. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Sultan. Sultan bilang kalian harus kembali lagi untuk petualangan besar lainnya. Pasti. Dadah. Sampai nanti ya.
Salim, kau duluan. Kau saja, aku memaksa. Obaid? Aku tahu yang kalian rencanakan. Dan aku tidak mau jadi korbannya. Aku tidak mau jadi orang yang pertama kali keluar. Kita masih punya waktu berapa lama? Hanya tinggal mata pelajaran kimia, lalu istirahat. Setelah itu, waktunya foto kelas. Aku benci foto kelas. Aku juga. Tapi yang satu ini, hasilnya itu harus bagus. Kalau tidak, ibuku bisa marah jika hasilnya seperti tahun lalu. Ibuku juga akan marah. Jadi tidak ada eksperimen. Kita harus tetap rapi kali ini. Baiklah, bagaimana caranya kita melewati koridor itu? Kita lakukan. Hati-hati kawan-kawan. Kita tidak pernah tahu kapan Walid akan muncul. Mansur, lama tidak jumpa. Tangkap! Untungnya cuma kena wajahmu. Hanya wajahku. Iya, cuma kena wajahmu. Tapi ini apa? Singkirkan dariku. Singkirkan! Jangan khawatir. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, Bapak hampir selesai membuat sebuah tabir surya baru yang membuat sumber vitamin D. Oleh karena itu bagus untuk kulit kalian. Jadi, lihat kulit Bapak. Terlihat bersih, kan? Lihatlah. Aromanya enak. Boleh kami minta, Pak? Kalau uji cobanya ini sudah selesai, kalian boleh mendapatkannya. Wah, aku tidak ingat kapan terakhir aku menghirup aroma seenak itu. Wow, kau bagaimana? Tidak. Kalau kau? Boleh aku? Apa? Terima kasih, anak-anak. Itu memberikan poin penting dalam pelajaran tentang vitamin D hari ini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa vitamin D bisa bermanfaat untuk ingatan kalian. Kau duluan. Oh tidak, jangan ini lagi. Kita bisa membantu Pak Guru Ali dengan eksperimennya yang ada di tempat ini. Kalian bisa kembali setelah istirahat untuk membantu Bapak mengemasnya. Sekarang pergilah. Wah, kacau sekali. Iya, beginilah penampakan koridor sekolah. Oh, kenapa semuanya tampak lebih kotor saat kita jaga kebersihan? Sekarang kita jadi tidak bisa duduk. Kalau begitu, kita menunggu saja. Kita tidak bisa main sepak bola. Bahkan kita tidak bisa makan siang. Aku benci hari berfoto kelas. Saatnya berfoto. Ada banyak potret yang harus diambil. Jadi kita mulai secara individual, setelah itu foto kelas bersamaan.
Akhirnya. Silakan, dengarkan nama kalian dan masuk ruang foto saat dipanggil. Kita mulai dari Ahmad Osama. Ahmad Badir. Ahmad Tamer. Ahmad Jum'ah. Ahmad Hasan. Ahmad Hussein. Ahmad Omer. Ahmad Ghani. Kan makan waktu lama. Ayo kita kembali ke Pak Ali. Hah? Oh tidak, dia pergi. Ini aneh. Tidak seperti biasanya Pak Ali mengabaikan eksperimen atau meninggalkannya begitu saja. Dan dia belum melakukan pengemasan. Pasti ada yang tidak beres. Kita harus lakukan investigasi, kawan. Kita lakukan harusnya berfoto saja. Masih ada waktu, ayo. Hah? Di sana rupanya. Kami mencari Bapak kemana-mana, Pak Ali. Apa? Kurasa ada sesuatu di... Oh, iya. Sepertinya ada efek samping tidak terduga dari krimnya. Tapi tenang saja. Ini tidak permanen. Tidak apa-apa. Tapi kalau Anda jadi seperti itu, maka artinya pasti sama dengan... Apa? Tidak. Yang benar saja. Bercanda. Sesi fotoku 10 menit lagi, teman-teman. Jasim. Jasim Abdullah. Mungkin kurang dari 10 menit. Tidak apa-apa, tenang saja. Semua tidak apa-apa. Bapak sudah buat perhitungan. Dan Bapak butuh krimnya dari lab untuk dicairkan dengan bahan lain. Dan akan langsung menghilangkan efeknya. Jadi, maksudnya krimnya tidak ada di sini? Tidak. Bapak tinggal di lab. Mau kau yang beritahu atau aku saja? Krimnya sudah hilang. Kita harus mencarinya. Dengan cepat. Mulai dari mana? Khalil Ahmad. Halo semuanya. Kalian lihat krim buatan Pak Ali. Botolnya hilang. Apa? Krim apa? Apa kalian tahu yang dari kelas kimia? Kau ingat? Tidak. Sama sekali tidak. Yang aromanya enak itu... Aku ingat. Aromanya sangat enak. Tidak. Krimnya telah hilang. Apa kalian temukan? Kami? Iya, benar. Tidak, kami tidak punya. Sama sekali tidak. Krimnya. Aku ingat sekarang. Aromanya enak. Ya, mengandung banyak vitamin D. Bagus untuk daya ingat. Benar? Benar. Tapi krim itu tidak berfungsi baik untuk ingatan. Minyak ikan. Aku ucapkan terima kasih untuk krimnya. Bisa kita pergi sekarang? Rashid Ahmad. Rashid. Kalian mungkin harus keluar sebentar dan kemudian mencari sinar matahari. Tinggal 1,98 gram lagi. Aha. Jadi? Entahlah. Aku juga tidak bisa pikirkan. Obed! Itu aku. Aku harus bagaimana? Tolong lakukan sesuatu. Tidak. Tidak bisa langsung. Oh, berusaha keras menjaga kebersihan untuk foto ini. Kenapa selalu aku? Semua selalu terjadi padaku. Kurasa tidak terlihat seburuk itu. Iya, setidaknya kau bersih. Berkulit jingga, tapi bersih. Iya, mudah saja bagimu bicara. Karena kau bukan salah satu yang akan terlihat berkulit jingga di foto kelas. Aku punya ide. Siap? Masuk!
Jangan berisik, Obaid. Maaf, Mansur. Aku terpleset. Ya ampun, kalau ini harta karun gurun pasir sungguhan, kita pasti sudah mati. Harta karun gurun pasir? Bagian kedua rilis hari ini. Iya, dan di sana masih ada 3 salinan untuk kita di suatu tempat di kota. Kita harus berangkat. Kita harus segera sampai di mall pukul 9 tepat. Pertanyaanku, kenapa kita harus keluar lewat jendela kamarmu? Itu karena kita adalah pemburu harta karun dari Baghdad kuno. Iya, dan pemburu harta karun tidak lewat pintu depan. Baiklah, kita pemburu harta karun. Oh! Aku tidak apa-apa. Masih tutup. Kalian kesini untuk berburu harta karun. Permisi, apakah kau punya petunjuk, sebuah peta atau semacamnya? Tidak, bukan begitu cara kerjanya. Itu sangat rahasia, kawan. Rahasia? Maksudmu bahkan kalian tidak tahu di mana permainannya? Kau benar. Ini, kalian butuh kode ini untuk mendaftarkan ponsel kalian ke permainannya. Permainan? Ya, untuk mencari perhatian publik. Setelah daftar, mereka akan mulai mengirimkan petunjuk dan tiap petunjuknya akan membawa kalian makin dekat dengan permainannya. Ini keren. Sekarang kita adalah pemburu harta karun, kawan-kawan. Hei, berhasil! Kita ikuti Polaris menuju Elang Agung. Hah? Apa maksudnya ini? Seperti kataku, sangat rahasia, oke? Semoga beruntung. Aku yakin Polaris yang dimaksud adalah bintang. Bintang utara. Kakekku bilang para pelaut menggunakannya untuk navigasi di laut. Kalau Elang Agung, apa bintang juga? Entahlah. Oke, kita pergi saja ke arah utara dan lihat yang akan kita temukan. Iya, sepertinya ide yang bagus. Sampai jumpa! Kalian yakin kita di jalan yang benar? Kita harusnya ke arah utara, kan? Tapi kita berjalan menurun. Iya, kau benar kata ahli geografi ini. Lihat, matahari ada di sebelah kanan kita. Dan dia selalu terbit di timur. Oke, aku ini adalah pemburu harta karun, bukannya pelaut. Aku suka melihat burung kecil. Itu dia. Bagus, itu Elang Agung. Itu dia, itu patung buatan ibuku. Ayo ke sana. Ya. Sekarang kita harus apa? Aha. Ini keren. Aku rasa aplikasinya harus tersambung GPS yang ada di ponsel kita untuk melacak lokasi. Kita tahu kalau kita sudah pecahkan petunjuknya. Elangnya bijak. Tanya dia dan kau akan ditunjukkan jalan yang benar. Apa kabar, Paya? Tarek. Aku terkejut kalian sejauh ini. Kurasa mereka lebih pintar dari kelihatannya. Setidaknya sedikit lebih pintar. Mereka tidak pintar. Mereka itu cuma mengikuti kita. Benar kan, Jamal? Kau benar. Kami tidak pintar. Kau benar. Jika kalian pintar, kalian pasti bisa pecahkan petunjuk selanjutnya, Mansur. Kami belum memecahkannya. Petunjuknya bilang, tanya Elang dan dia akan memberitahumu. Kurasa kita harus tanya patungnya. Tanyalah, Obaid. Hei, wahai Elang bijak. Beritahu kami jalan mana yang benar. Lihat itu. Obaid bicara pada patung. Oh. Obaid, kau sangat jenius. Kau berhasil. Apa semua omong kosong ini? Gua tet kemlabila kelam welat pit nu sapming apa? Bahasa apa itu? Itu bukan bahasa, itu kode. Kau tertipu, kembalilah ke mall. Tentu saja. Ini kan cuma permainan huruf. Jauh-jauh ke sini mencari sesuatu yang tidak ada? Terima kasih banyak, Salem. Sampai jumpa semuanya. Dadah, pecundang. Ayo, kita harus kejar mereka. Tunggu, jangan buru-buru. Aku hanya beri mereka separuh petunjuknya. Sisanya dia bilang lewat pintu samping. Cerdas sekali, Salim. Oke, kita harus tetap tenang atau semua anak akan mengikuti kita. Hei,
Mansur. Terima kasih atas bantuan petunjuknya. Tapi maaf, kami tidak akan berbagi hadiahnya dengan kalian. Iya, kau kalahkan kami, Tarek, dengan jujur dan adil. Cepat, kawan-kawan. Ayo. Pintunya terkunci. Salim, kau yakin soal petunjuknya? Harta karun yang kau cari terbaring di bawah kakimu. Terbaring di bawah kakimu, terbaring di bawah kakimu. Kaki? Mungkinkah kaki sebuah kursi? Pikir, Obey, pikir, pikir. Atau mungkin kaki kita, kawan-kawan? Sebuah kunci! Ayo kita masuk. Oh ya ampun, aku tidak sabar sampai tidak berani melihat. Bisa rasakan hadiahnya. Ini jebakan? Siapapun tolong. Aku tidak suka permainan ini lagi, kawan. Bertahanlah, ini saklarnya. Tidak ada apa-apa di sini. Aku jadi bingung. Hanya ada barang-barang bekas di sini. Keren. Di mana permainannya? Dari tadi kita belum dapat petunjuk. Penasaran di mana Mansur? Seseorang melewati banyak masalah di permainan ini. Apa kita yakin ini benar-benar permainannya? Selamat datang di Zarzuro. Harta karunmu menunggu. Ini jadi semakin seram. Jadi, apa dan di mana Zarzuro itu? Tapi gelap sekali di bawah sana. Tidak bisa melihat. Ini, kita pakai ini saja. Wow! Oh, Bahit, bisakah kau tidak menyentuh apapun? Maaf. Tidak mungkin, peti harta karun asli. Ini tidak berfungsi. Tunggu dulu, biar aku periksa. Wow, ini cahaya hitam. Cahaya hitam apa itu? Lampu hitam menerangi warna tertentu yang tidak terlihat oleh cahaya normal. Ayo kita lihat apa yang kita temukan dengan ini. Coba lihat. Itu pesan rahasia. Lewat sini ada harta berlimpah. Aku tidak lihat pegangannya atau engselnya. Di sini katanya lewat sini. Pasti ada cara menembusnya. Dan tidak ada jalan keluar selain pintu kita masuk tadi. Ya katanya lewat sini. Kata sini digaris bawahi, sementara yang lain tidak. Keren! Mansur, apa yang kau lakukan? Entahlah. Baik. Semua ini palsu. Lihatlah. Terbuat dari karet. Benar, lihat saja. Dan selesai. Selamat datang di Zarzuro, anak-anak. Kami senang kalian berhasil. Benar. Zarzuro adalah nama toko permainan baru. Kita menang! Kita menang! Kita menang! Kalian pelanggan resmi pertama kami. Selamat! Wow! Wow, ini keren! Lihat semua permainan ini. Sejujurnya, perjalanan tadi lebih seru daripada belanja, kawan-kawan. Lihat di sana, itu para komplotan Tarek. Teruslah mencari, kawan-kawan.
Aku yakin makin giat kalian mencari, kalian akan temukan harta karunnya. Hmm.